El. Anjing. Di situ anjing. Ada tuh. Bentar, sayang. Wow, ini lincah banget. Kenapa? Kepala sakit. Ibu lincah banget. Nah. Sini. Kamu ini paling sih. Puspa bawa dua-duanya guys, aku nggak kuat. Puspa aku tunggu. Dia main terus soalnya. Tuh, dia main terus tuh. Si Bubu paling hebat. Ah, kita di sini. Baru tiga, baru dua saja gue setengah mati. Dua setengah mati nih. Baru mau banyak. Tidak kuat. Oke, jadi. Dia muntah lagi kan. Jadi sore hari ini aku lagi ada di Renon, lagi ngajak Bubu jalan-jalan guys. Biar dia nggak sumpek di rumah terus, sama Elden sama si Justin juga. Si El lagi di sana sama mami dia. Dia nggak mau kesini, nggak tahu kenapa. Mereka berdua aktif banget ya. Si di sana dia. Bubu. Bubu, kam, cari L yuk, cari L, sini, cari L. Tuh, cari L. L, ngapain kamu diam? Jatuh dia. Berat banget tuh. Hidungnya, keren. Lepas aja ya. Lepas, itu yang bahaya. Aku jagain. Melihara dua anjing ini susah banget. Dia nggak bisa diam ternyata. Tuh, mereka lagi nontonin itu. Jadi si Puspa lagi beli lumpia karena kita juga kelaparan. Kita capek banget sih bawa anjing dua ini. Apalagi si Bubu nggak bisa diam guys. Tuh, lihat. Dia nggak bisa diam. Kam. Kalau si Bicon ini dia pemalas, tapi kayak gimana ya? Dia nggak mau main. Cuman dia diem, terus dia ngeliatin kanan kiri gitu aja dia terus. Tuh. Nah, dia turun aja susah guys tuh. Dia turun aja susah kali tuh. Nah, dia mau main sama Bubu. Dia main sama Bubu. No. Bubu, kam. Kam. L. Kam L. Nah, jadi kalau si Elden ini, dia kan tipe Beacon Freeze. Kalau kalian nonton vlog sebelumnya, dia tipe Beacon Freeze. Jadi kalau Beacon Freeze itu dia susah banget merawat bulu yang tebal. Ini sumpahnya tebal banget bulunya si El. Tapi dia mulutnya dia itu garis apa namanya? Kuning gitu. Nah, itu karena kemarin lihat tutorial sih ada obat yang emang ngilang. Bukan obat sih, kayak sabun gitu. Nah, kalau itu dia tuh tipe dia tipe apa ya? Oh, toy poodle. Aduh, dia tipe toy poodle yang dibawa sama Henry. Dia punyanya Om Dar. Nah, kalau si ini, ini tipe tini atau mini poodle. Tini poodle itu poodle sebenarnya ada tiga. Ada toy, ini toy. Ada tini, ada toy, ada standar poodle. Jadi kalau yang standar poodle dia gede banget. Nah, kalau Beacon dia banyak jenis, banyak tipe juga. Ini kebetulan stoknya dikit banget di Bali guys. Jarang banget yang pelihara Beacon.
ada kau dalam hati. Biar ku jauh, kasih kau jauh, janji takkan ku jauh. Jadi cobalah bersabar sampai kau jatuh dalam pelukku. Masa indah yang dulu, pastikan ku memelukmu erat. Walau jarakku tak. Gimana perasaanmu yang dua anjing? Sudah cukup, enggak ada lagi. Hah? Sudah cukup, dua anjing. Dua anjing cukup? Mau nambah lagi enggak? Enggak. Kenapa? Kecuali anakan, baru nambah. Kalau enggak, maksudnya besok kalau dia punya anak, baru nambah. Oh, kalau dia punya anak? Diterima gitu loh, kalau dia, kalau kita berdaki enggak. Enggak apa-apa, yang penting anaknya. Ini ntar ngelahirin bisa sampai 6 loh. Enggak apa-apa, yang penting enggak bilang. Ya, gimana caranya? Gimana? Tiga? Padahal padahal si Puspa baru selesai makan, tapi ngelepas ini nggak bisa. Apa? Kan baru selesai makan. Hmm? Lepas ini nggak bisa. Susah banget kalau kucingnya. Elden diamin aja, si bubu aja. Elden dia suka diam dia. Nah kalau ini, nah dia kan dia diam diam gitu guys bro. Kalau dia diam diam, tapi kalau udah bercanda dia bakal bercanda. Nah kan tidur lagi kan. Kerjaannya kayak Jafar nih, sebenarnya tidur terus. Ini pertama kali ku ngajak si Bubu, L sama siapa sih namanya tuh? Siapa namanya? Justin ya. Sama Justin jalan-jalan. Keluarga dog di CT. Ini mana sih? Ini to the dog di CT team. Jaga rasa sampai nanti kam yang nah, aku pengen ajak si Bubu jalan-jalan guys tuh. Dia larinya kenceng banget tuh. Kam, let's go. Go Bubu. Go. Go. Nah, kalau si Bubu ini kenceng banget larinya gitu. Back. Kam. Kam Bubu, kam. Tinggal ini. Kam. Hop. Back. Kam. Oke. Okay. Sit. Oke, okay, sit Bubu. Bubu. Ya. Udah kamu mau dia ngamuk. Ini lebih gak mau jalan, malas jalan dia. Udah kegenitan dia. Udah makanya itu harus diet ya. Eh, kamu tukang genit. Eh, Bubu lepas. Eh, kamu harus diet. Eh, tayo. Aduh, bikon. Kotor lagi bikon. Gak cocok berarti tajak sini lagi. Enggak cocok, biarin di sini. Ya boleh yuk. Hah? Kenapa? Bingung bisa. Ini enggak bisa diam satunya. Ya gini ya. Kusi. Kayak gendong bayi, guys. Nak kena kedung-dung. Oke, gendong anak. Kok Bubu nih enggak bisa diam? Oke, gantian guys. Sekarang aku yang harus jagain si L. L, kam. Nah, kan dia enggak mau. Kenapa ya? Aldan. Kamu kenapa, Ceng? Ceng, kamu kenapa? Aldan. Kamu ngambek ya? Elden, kamu kenapa? Dia ngikut ya, dia ngikut ya. El, kam. Dia sendirian di sana. Kam. Cuma diam doang, sekali doang dia. Kam. Elden. Ternyata Elden tuh cepet larinya yang ya. Cepet sekali dia.
Boy. Eh, Boy. Lepas yang. Tata, Tata, Bubu. Bubu, hey. Lepasin. Tanah. Oke, okay, kita coba lomba lari lagi, guys. Siapa yang menang, Bubu antara Elden. Coba sekali sih. Eh, ntar, ntar. Siap? Oke. Okay. No, no. Stay, stay, stay. Come, let's go. Bubu. Elden gak mau di stay. Oke. Bubu. Semua orang yang biasa mengalah. Biasa yang luka. Para hasuka. Lepas kau baju. Eh. Coba dipegang ya, bikin thumbnail. Bubu, bubu, stay, 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 stay. Udah. Eh. Eh, kamu diam. Ah. Biarin dah, capek. Ngurusin Bubu. Eh, ya, kayak kayak mana? Kayak. Kayak boneka dibilang. Ah, kayaknya kita langsung balik aja deh. Balik ya, Nyok. Udah sore. Udah azan. Lihat sunsetnya. Wow. Keren banget. Yaudah, kita langsung balik aja. Aku capek banget, gila. Gak kuat lagi dah. Oke, mungkin sekian untuk vlog aku kali ini. Yang ngajak mereka jalan-jalan kayaknya ke tempat ini hanya sekali aja. Soalnya kotor. Hudson, si Elden, dia baru apa, baru mandi tadi kan, tiba-tiba dan sekarang bulunya udah mulai kecoklatan dan banyak debu. Kalau di sini mah pantai aku ajak juga sama. Jalan di taman aja. Taman aja berarti ya. Ke Denpasar taman mana? Gak ada taman. Di depan kamar kita, rumah kita ada taman. Oh iya, Taman Angsoka tuh, guys. Wow, keren banget. Yang. Yang. Jadi sekian vlog aja jalan-jalan si Bubu, Elden sama Justin. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebelum yang selesai. Bubu! Kau palingkan rasa biasa kalah. Kau suara yang punya saya mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. Bersama dia.